kan dalam kunjungan kerja ke Kalbar, beliau menyempatkan diri untuk datang ke pejabat yang sehat ini. Dan alhamdulillah diapresiasi sangat baik karena ada 20 inovasi bahkan lebih yang dilakukan baik dari sisi infrastruktur maupun pelayanan. Dan saya menyampaikan ini akan menjadi salah satu role model untuk puskesmas di tempat sehat lain. Dan terserah kedatangan beliau akan menyemangati kami dalam memberikan pelayanan yang optimal, yang prima di bidang kesehatan. Ada beberapa puskesmas yang menjadi target kita untuk kita perbaiki rehat maupun bangun baru, hidupnya, sarana-sarana dan kelengkapan mereka kami. Sehingga masyarakat Kota Pontianak nantinya bisa mengakses dekat dengan fasilitas kesehatan yang ada. Salah satu inovasi di fasilitas kesehatan adalah Ibu Hamil yang mendapatkan beras jenis apa namanya fortifikasi yang berdiri. Kita lagi sedang melakukan eksperimen. Ternyata Ibu Hamil yang mendapatkan beras fortifikasi ini kita beras baik-baik, kemudian itu bisa terlalu mengatasi stunting, imunoglobulin dan lain sebagainya. Jadi kita ingin menciptakan anak-anak yang kuat dan sehat. Ini produksi dari petani gula untuk kita di anak-anak. Pak, ini kalau COVID tadi beliau menyampaikan target vaksinasi di akhir Oktober bisa mencapai 70%. Kita sudah berupaya, karena beliau juga tadi apa namanya akan mensuplai vaksin ya untuk Kota Pontianak dan Kalbar. Dan kita akan berupaya dan mengajak masyarakat Kota Pontianak untuk memanfaatkan vaksin yang ada untuk kita sama-sama vaksinasi. Dan tadi dan lainnya beliau minta untuk tetap waspada ya, tidak lengah menghadapi pandemi COVID yang artinya benar-benar varian baru tidak masuk. Kalau ini enggak mas, potensi 53,2%. Untuk potensi gelombang tiga pak di Gresik? Nah, kita belum bisa memprediksi kan di bulan Juni. Tapi ini baru prediksi-prediksi aja. Tapi kira-kira tidak terjadi di dalam bulan. Tapi kita sudah mempersiapkan fasilitas kesehatan yang sudah ada dan kita berpengalaman selama hampir 2 tahun ya dalam menangani COVID. Terakhirnya Pak, di akhir tahun Pak, dalam menangani COVID. Kita pertama adalah mengajak masyarakat tetap prokes, waspada. Yang kreatif dan bersih, yang sudah ayo. Lanjut. Kunjungan Menteri Kesehatan tadi Pak, apa saja Pak yang disampaikan? Yuk. Jadi Pak Menteri kan ingin meninjau puskesmas ini dalam rangka untuk mengetahui bagaimana pelayanan kesehatan di masa pandemi. Ya, alhamdulillah tadi beliau melihat semua pelayanan kita, termasuk di sini ada pelayanan PONET untuk ibu hamil, kemudian pelayanan pasien-pasien COVID yang sudah terpisah dari pelayanan-pelayanan yang biasa, ya termasuk upaya-upaya yang dilakukan puskesmas, inovasi ya tentunya yang kita galakkan sekarang ini adalah bagaimana kita membuat suatu pelayanan yang berkualitas dengan inovasi-inovasi. Pak, ini kan untuk di inovasinya Pak? Ya, puskesmas Gang Sehat itu merupakan puskesmas dengan akreditasi paripurna. Ya, 3 tahun yang lalu kita akreditasi paripurna. Kemudian pelayanan-pelayanannya di sini lengkap ya, mulai dari pelayanan ibu hamil kita ada persalinan, termasuk juga pelayanan-pelayanan untuk penderita HIV. Ya. Jadi di puskesmas ini penderita HIV bisa mengakses obat-obatan. Ini belum semua puskesmas seperti ini ya, gitu. Pak, tapi seperti itu Pak Wayu, konsumsi beras itu tadi, ini kan sesuatu menarik nih Pak, karena kok bisa gitu dengan mengkonsumsi beras, ternyata dampak juga pada anak. Yes, jadi kan intinya bahwa ini ada kerjasama atau apa namanya, bukan uji coba ya, suatu pemberian makanan kepada ibu hamil, ya. Ibu hamil. Yang masuk kategori gizinya kurang gitu diberikan makanan tambahan diberikan makanan beras ya, kalau biasanya makan beras adalah
beras biasa yang tanpa fortifikasi. Sekarang ini beras yang sudah difortifikasi ada penambahan vitamin, mineral dan seterusnya. Dan kita ukur berat badan ibu hamil tersebut, termasuk kadar HB-nya, hemoglobinnya. Dari hasil tadi yang selama 3 bulan diberikan ini memang ada dampak yang signifikan ya dari pemberian beras yang sudah difortifikasi. Nah, tentu dengan pemberian makanan bergizi kepada ibu hamil akan berdampak pada bayinya kan? Karena kualitas kandungan itu akan ditentukan oleh gizi ibunya. Nah, diharapkan dengan pemberian gizi yang baik, salah satunya adalah dengan pemberian beras fortifikasi ini, bisa meningkatkan atau melihat sarana yang mungkin di Pontianak ini, Pak? Seperti dalam rangka mencegah jangan sampai penyakit apapun bisa menyebar. Selama ini kita kurang memberikan perhatian, perlu ditingkatkan lagi lah perhatian ke puskesmas. Dan saya udah datang mungkin lebih dari 50 puskesmas ya sejak menjabat. Saya sih kagum. Terima kasih ke Pak Wali nih, Pak Edi. Puskesmasnya bersih, inovasinya banyak, aku ketemu dokter-dokternya semangat, berprestasi, ya mudah-mudahan bangga lah ini bisa menjadi contoh puskesmas di daerah lain. Jadi aku titip Pak Wali, terima kasih banyak karena ini anak buahnya Bapak kan. Mudah-mudahan terus menjadi puskesmas yang terbaik dan bisa dicontoh. Terima kasih ya. Tapi karena memang ibu hamil dengan penyakitnya untuk